Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Lempar kode kedua, FK Senika segera resmi datangkan Witan Sulaiman. Lempar kode kedua, FK Senika segera resmi datangkan winger timnas Indonesia Witan Sulaiman. Klub asal Slovakia itu menampilkan huruf I dengan latar belakang merah putih di stories Instagram mereka. Beberapa hari yang lalu, huruf V yang mereka tampilkan jika disambungkan dengan unggahan huruf I kali ini, maka semakin jelas nama Witan Sulaiman bakal muncul. Unggahan tersebut membuat kabar bergabungnya Witan Sulaiman ke FK Senika semakin jelas. Jika hal itu terjadi, maka pemain asal Palu itu berpeluang bertandem dengan sahabatnya Egy Maulana Fikri yang sejak 30 Agustus 2021 berstatus sebagai pemain FK Senika. Sekedar diketahui, performa Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri di Piala AFF 2020 sangat bagus. Mereka membawa Indonesia mencapai partai final. Bahkan Witan Sulaiman mentereng secara individu. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 5 assist sepanjang turnamen. Sehingga itu dia dijuluki sebagai Raja Asis Piala AFF 2020. Kontrak Witan Sulaiman di Legia Gedeng masih tersisa hingga 2023, akan tetapi pemain berusia 20 tahun itu kurang mendapatkan jam bermain bersama tim asal Polandia tersebut. Tercatat ia hanya baru tampil sebanyak 5 kali saja, itu pun bersama tim muda, bukan tim senior. Jika FK Senika ingin menebus Witan Sulaiman dari Legia Gedeng, tentu mereka harus merogoh kocek. Melihat dari situs Transfermarkt, Witan Sulaiman saat ini memiliki harga pasar 434,54 juta rupiah. Jadi jangan kaget jika pemain jebolan di klub Ragunan ini menyusul Egy Maulana Fikri gabung FK Senika. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.